lower cowl ventilation. Itu namanya. Kenapa sih kita kurang kerjaan banget buka ini? Itu kita bisa bersihin si lowernya ini. Biasanya kalau kena hujan, terus kalau kaca kita poles pakai kumpon, dia bakal kena putih-putih. Kemudian satu paling penting itu adalah kita tahu saluran AC kita itu sudah dimasukin tikus atau belum. Kejadiannya seperti saya, carportnya bersih, tapi ya namanya juga tikus iseng ya. Nah, kita akan cari tahu gimana cara bukanya. Bukanya bentar, kita harus lepasin wiper arm ini yang kanan dan yang kiri. Jadi si lowernya ini bisa kita tarik, karena kalau nggak dibuka dia nggak akan bisa ditarik karena dihalangi nama wiper arm. Kita butuh kunci sok. Kunci soknya ini 14 mili. Gagangnya. Kemudian obeng. Ini obeng buat mesin jahit. Obeng ratah ya, bukan pipih. Nah, pertama itu untuk ngebuka ini kita harus congkel dulu wiper. Ini kita congkel. Oke. Ya. Kemudian ini dibuka juga. Sip. Nah, kita angkat. Sekarang mur-murnya itu harus kita simpan di tempat yang aman, karena nanti lowernya itu bakal kita angkat. Jadi biar dia nggak terbang kemana-mana. Taruh dulu di situ. Berikutnya adalah yang ini. Ini dan ini. Oke. Kejadian saya ketika bongkar pasang ini, pas dipasang lagi itu agak longgar, kendor ya, agak kendor. Tapi bisa diatasin dengan kita kasih double tape VHB-nya 3M VAB. Jadi dia enggak goyang-goyang kalau lagi dibawa. Kebetulan punya saya udah dibuka, jadi ngecongkelnya itu gampang. Ini kita dorong. Kemudian dari sini kita angkat. Harus dua tangan ya. Oke, sudah lepas. Jadi itu sistemnya kita dorong, baru kita buka. Ini suka yang bongkar-bongkar. Kalau yang nggak suka bongkar ya mungkin gak usah ngerjain ya. Tapi buat yang penasaran, ini udah terlepas. Di sini ada klip, tinggal angkat. Mungkin yang susah pertama kalinya. Gak ada klip. Kemudian ini kita tarik. Kita tarik ya. Bukan, kita angkat. Ini dorong ke bawah, dorong ke bawah. Kelihatannya gampang karena udah dibongkar sebelumnya, ada pernah dibongkar jadi lebih gampang. Nah. Oke. Sip. Oke. Kalau ini udah dibersihin. Udah hitam ya. Sebelumnya dia kotor. Kita pakai Meguiar Trim Protectant ya. Nih.
Oke. Ini juga udah dibersihin. Ini bekas-bekas air ada. Salah satu bukti kalau kita kena serang tikus itu adalah ini. Nih. Bekas gigitan tikus ya. Untuk mencegah adanya suara dari getaran, baiknya bagian ini kita kasih double tip, kanan dan kiri. Untuk masang lovernya lagi, itu gampang, kita tinggal dorong aja. Dia dikunci hanya dengan dua kancing ya, yang kanan dan yang kiri tadi. Oke. Ini sudah ya. Ini kita pasang lagi klip, bukan kancing, klip. Dia hanya ditahan sama dua klip ini. Kemudian kita pasang lagi nih gagang wiper.